Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo teman-teman, nama saya Ramdan Saputra, Ketua Dewan Kerja Cabang Kota Bogor terpilih masa bakti 2020-2025. Nah, teman-teman, hari ini adalah hari pengumuman open recruitment Dewan Kerja Cabang Kota Bogor masa bakti 2020-2025. Nah, berikut adalah nama-nama yang lolos di kegiatan seleksi Dewan Kerja Cabang Kota Bogor masa bakti 2020-2025. Siapa saja sih? Yang pertama ada Kak Damba Topas Prestian dari Bogor Utara. Yang kedua ada Muhammad Geri Algipari dari Bogor Utara. Yang ketiga ada Kak Salsabila Musin Afif dari Bogor Utara. Dilanjut ke nomor 4 ada Kak Muhammad Sadam Alamsyah dari Bogor Timur. Ada Kak Amaruddin dari Bogor Timur. Nah, yang keenam ada Kak Argia Sabilillah Budiman dari Bogor Selatan. Lanjut, yang ketujuh ada Muhammad Ahyar Hasibuan dari Bogor Selatan. Dan Kak Rafka Muhammad Rizki dari Bogor Selatan. Dan yang kesembilan ada Kak Gia Nur Ahlina dari Bogor Barat. Lanjut, ada Kak Dendi Mulyadi dari Bogor Tengah. Dan Kak Alisti dari Bogor Tengah. Kak Muhammad Yusuf dari Bogor Tengah, Kak Muhammad Alwi Akbar dari Bogor Tengah, Kak Deprijal dari Tanah Sareal, dan yang terakhir ada Kak Rahmi Ul Ihja dari Tanah Sareal. Berikut nama-nama yang lolos di open recruitment anggota Dewan Kerja Cabang Kota Bogor masa bakti 2020-2025. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.